kalau dijual anu dibungkus pakai kertas aja itu katanya nggak laku. Kan ini udah udah ciri khasnya Imogiri. Susahnya itu kalau nggak untung. Itu buat apa, Pak? Anu ben mboten pegel. Lah nggih nek mboten anu ringkeh kok nggih. Nah niki kenceng. Diliput lho loro aja neneh. Imogiri itu tangga saya cuma Mbak Rini boleh minjem. Ini ibu saya, ini adiknya itu Jumina. Semuanya ada ikatan saudara nggak? Ada. Mulai jualan ini? Kalau saya gempa itu habis gempa. Ini lama, itu sudah lama nih, ibu. Kenapa Mbak mau jualan? Hah? Lah ya apa kan udah berkeluarga toh Mbak, buat mencukupi kebutuhan ini. Ntar ya kalau udah habis ya pulang, paling siang ya jam 12-an gitu. Kalau bawa biasanya berapa banyak Mbak ini? Berapa? 30 tapi dijual berdua. 30 pati bahannya. Enggak tahu. Paling seperti pentil, Mbak. Itu lo. Yang anu buat ketapel itu lo. Anu, karet gitu. Ini kan dari pati. Pati ketela itu lo. Ya cuman dikasih bumbu. Ini daun jati. Kenapa enggak pakai plastik? Anu, katanya itu loh, sayur keliling itu loh, nggak laku katanya. Kalau dijual dibungkus pakai kertas aja itu katanya nggak laku. Kan ini udah, udah ciri khasnya Imogiri, pakai daun jati gitu. Sekarang kan banyak makanan jajanan, ini termasuk jajanan kan ya Mbak? Mm-hmm. Banyak jajanan yang udah modern, ini kan makanan tradisional gimana sih Mbak? Seperti kita makan nasi, di perut terasa, kenyang. Ini terus diambil. Kasih sambel.
saya tak jengkangi Rino. Nah. Nih. Jengkangnya jengkang. Cukup. Saya kata. Sendi. Engko ya repot Mas, engko nengkono tetep nang isor Mas. Nggih, nggih. Kemarin ini jegong Mas, ambles sedang ngene iki lho. Panas umat ini, nak buatan umat buatan alat, kaget alat nanti ini. Buduh kok kuningan? Ini 10 kilo pati, yang putih 20 kilo, ya 30 kilo pati. Yang ini yang putih 20. Ya. Yang... 10. Wes. Wes. Mulai nih. Oke, ini. Caranya cara dibuat halus ngeten. Bulat, oh. Bulat, iya. Sampai seperti apa? Capan? Sampai kenyal ini loh. Sampai kenyal, untuk bisa kenyal ya. Kalau buat mie ini ada campuran macam-macam? Enggak ada pengawetnya, enggak ada apa-apa. Kenapa Bu? Kan enggak bisa awet lama. Enggak. Dan makanya kalau kamu gimana terasa lo nganggi ngawet kalau kesehatan. Di anu di pasar Imogiri itu anu setiap sebulan sekali anu diperiksa Mbak dari kesehatan dari puskesmas jadi yang mengandung bahan formalin gitu anu ya nggak besok, boleh jualan besok nggak boleh jualan sih ke depannya harapan nih kok biar terkenal kalau terkenal kenapa banyak yang beli
Liputan apa? Ada iya, udah warung ya. Kami Mbak. Saya dina. Kami sambel. Kula nih si Mbak Parni. Oh, Mbak Parni putranya. Yeah. Kalau ibu dia? Bateh. Estri. Ceritane niku mane mung coba-coba niku lho, sadian tiru-tiru kancane. Oh, yeah. Tapi memang sudah dulu sudah makan mie pentil ini. Makan. Riyen niku anu, kula tumbas ten Nang Sri niku. Terus tangga-tangga nak anten sing damel. Lah niku terus coba-coba tumut damel bakmi ngoten niku. Dari singkong. Lah niku riki nak tiyang mati kathah. Damel pati niku. Anu ben mboten pegel. Lah nggih nak mboten anu ringkeh kok nggih. Nah niki kenceng. Ya, mau ikut-ikutan toh, Bang. Iya. Ya ini tuh mana masih. Anu brambang? Sambel macam-macam. Iya. Iya, bungkus. Hujan itu enggak ada pati. Patine sakit mepe, nek hujan itu mboten sakit mepe, gak ada pati. Sik e pinten? Kalih manuk. Oh, kalih apa tiga? Sik kalih? Kalih apa tiga? Oh, nggih tiga. Nggih. Nangge sambel mboten. Mboten mawon. Oh, nggih. Sik pinten? Ya, ya cukup nggih makan sehari-hari. Yangnya ya paling sedikit ya berapa 300 ya 400 sendiri-sendiri ya. Iya 30 kilo berdua ya. Bawahnya berapa? Paling ya 60 berduanya 60 kilo bakmi.
ada lokasi mau kirim. Kira lagi naik apa, Bu? Engkel gitu. Truk ya? Engkel, kalau truk kurang besar. Oh, truk kurang besar. Tadi berangkat jam berapa, Bu? Jam 6. Jam 6. Itu kurang. Oh, iya. Jam berapa sekarang sudah selesai? Bapak Anda ingin diterkeng? Jam berapa ya, Mbak Yo? Ya, 10.30. Ini ya bahan sembako, ada itu, minyak. Ada minyak, kerupuk, beras. Dari mana, Ibu? Iya, dari Imogiri juga. Jadi, Ibu ke Imogiri tujuannya jual? Jual itu tadi sayur mayur, itu bahan lokal dia dari Gunung Kidul. Langsung dibeli ini untuk dijual lagi di gunung, gitu. Ya tergantung waktunya, kalau banyak penumpang itu saya kan sering berhenti-berhenti gitulah. Bisa 2 jam. Bisa 2 jam lebih. Tapi kalau enggak banyak penumpang ya cuma sebentar. 1,5 jam sudah sampai. Susahnya itu kalau enggak untung. Iya, ternyata senangnya itu kalau ada untungnya gitu. Kan ada kan orang berdagang bisnis itu ada rugi. Ada gitunya, ada untungnya. Ya tapi enggak apa-apa, itu kan sudah terbiasa. Enggak apa-apa. Terus orang bisnis ya gitu enggak apa-apa. Dari ya kamu siapa sing gilek? Aku. Gilengane priye? Gilengane. Gilengane. Jan Sukidi. Ya Allah. Bapak pisang areng jagung. Pisang karo areng jagung. Enggak, lain pedukuhan. Kalau Mbah dari mana? Dekat saya. Dekat Pasar Kelampok. Dekat Pasar Kelampok. Alon-alon. Kok garapan nang omah? Mbah nang kono masak sing nganggo garapan. Alon, Mbah, alon. Alon-alon, Mbah. Sun ya, Mbok. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbok. Kalau dulu itu ya jualan tapi enggak seperti ini, enggak beras, enggak gitu, tapi sekarang sudah tambah beras, tambah gitu. Oh, dulu enggak pakai beras. Istilah kata ya dari kecil sampai besar. Kebanyakan itu kalau orang desa itu kebanyakan yang utang, Mbak. Nah, orang utang orang laku. Tapi kalau Ibu jual barang ke sana, Ibu utang juga enggak atau Ibu langsung kasih cash ke mereka? Iya, dikasih cash. Kebanyakan dikasih cash, ya. Oh, gitu. Barang-barang ini Ibu cash juga atau? Ya ada yang utang, Mbak, tapi kebanyakan yang cash. Oh gitu. Berarti Ibu semuanya bayarnya cash, tapi Ibu jualnya ada orang yang utang sama Ibu. Yeah. Saya juga utang, tapi yo ora akeh. Oh gitu. Kita sejul parsin nemu segera yuk. Gua batang bulu ya tuan ya yuk. Bumbuin. Ini ya, itu apa, Bu? Ini sambel. Lombok. Pakai tempe. Lombok ada tempe. Lombok abang. Nggih, abang ngaten iki apa? Lha kula tumbas teng peken lho. Nggih, kalih tempe. Kalih bumbu brambang bawang. Masak ngaten kadine
Betul, sangat.